Program Pendidikan Kadar Ulama Bertaraf Internasional Masjid Istiqlal menggelar seminar internasional dan multaka bersama Habib Ali Al-Jufri di ruang VIP Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Seminar ini juga dihadiri Imam Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar, mantan Menko Kesra Alwi Syihab, dan pemuka agama Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang. Dalam kesempatan ini, Habib Al-Jufri, ulama keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagai ulama harus mencontoh sikap dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Dia pun meminta ulama untuk menghindari provokasi yang merusak ajaran Islam dengan dalih radikalisme dan terorisme. Selain itu, Habib Ali meminta para ulama menghindari politik praktis yang bertujuan mengadu domba umat Islam. Habib Ali pun mengajak para ulama untuk berperan memperbaiki pikiran dan mental umat Islam.